Alhamdulillahin والصلاه والسلام ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabe'ahum ihsan ila yaumiddin am ba'd. Alhamdulillah kita di hari ini kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab dari nol khususnya dalam bidang ilmu nahwu Alhamdulillah kita di pertemuan yang lalu telah selesai dari pembahasan al-asma al-marfu'at, isim-isim yang di rofa. Kita ambil paling terakhir adalah di pertemuan sebelumnya tentang kana. Terus inna, yang ketiga, la nafiatu lil jins, yang mana tiga ini menghapus hukum mubtada dan khobar. Kalau ada kana, mubtadanya jadi marfu, khobarnya, khobarnya jadi mansub. Kalau ada inna, kebalikannya. Mubtadanya jadi mansub, khobarnya jadi marfu. Kemudian la nafialil jins sama dengan siapa? Inna. Hanya saja dia punya syarat dalam beramal. Dia isim dan khobarnya harus nakiroh. Isim dan khobarnya harus nakiroh. Dan isimnya tidak ditanwin. Isimnya tidak ditanwin. Di pertemuan ini, alhamdulillah ini pertemuan ke 10 Ini adalah pertemuan ke 10 Di pertemuan ke-10 ini kita akan masuk di bab yang baru. Babu mansubatil asma. Bab isim-isim yang di Nasob. Jadi di sini golongannya isim-isim yang di nasab. Isim-isim yang di nasab itu lebih banyak daripada isim yang di rofa. Kalau dilihat dari jumlahnya. Kalau dilihat dari jumlahnya. Yang mana di isim yang di rofa kita hanya bahas fa'il, naibul fa'il, muktada, khobar, isim kana, khobar inna, khobar lana filil jins. Hanya tujuh. Hanya tujuh. Kalau di bab mansubat, kita akan bahas lebih banyak. Kita akan bahas maf'ulum bi, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul fi, maf'ul ma'ah. Hal Tamiz al-istitna al-munada, sembilan. Jadi tambah dua bab dari marfuat. Kalau marfuat tujuh, kalau mansubat sembilan. Cuman alhamdulillah pembahasan mansubat memang banyak, cuman dia pendek-pendek di setiap bab. Hanya aja ada satu bab yang panjang, yaitu pembahasan al-istitna. Satu bab saja yang panjang, dan itu yang pegang pembahasan. Itu satu bab, kita berencana kalau diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ikhwan cepat memahaminya. Di bab mansubat ini, kita ambil dua kali. Setelah mansubat, kita tinggal sekali. Artinya, pelajaran kita kalau memang dimudahkan sisa tiga kali pertemuan dan eh, nanti rencana kalau Antum setuju nanti pekan depan itu kita akan selesaikan bukan pertemuan hari Senin saja maksudnya kita pilih nanti di pekan depan itu bisa dua kali bisa juga tiga kali dalam sepekan kita selesaikan itu rencana anak jadi pekan ini kita biarkan satu kali. Anda sampaikan memang dari awal supaya pekan depan antum siap. Jadi pekan depan itu bisa tiga kali dalam sepekan. Kita pertemuannya. Kenapa? Kita mau selesaikan. Ini buku. Kita mau selesaikan. Pelajarannya tetap biasa setelah asar. Setelah asar. Iya. Dan kita ambil pelajaran seperti biasa, cuman jumlah pertemuannya. Kalau kemarin satu kali sepekan, nanti enggak. Jadi tiga kali sepekan. Artinya pekan terakhir, pekan depan. Rencana. Insya Allah Ta'ala. Itu perencanaan mudah-mudahan dimudahkan. Sekarang kita masuk di pelajaran kita, Alhamdulillah. Antum perhatikan di papan, ada beberapa isim yang mansubat yang Anda bilang tadi. Ya, yeah. yang paling pertama dari isim yang mansub ada namanya maf'ul Ada yang disebut dengan al maf'ul Mafulbi ini, mafulumbi ini dia adalah isim mansub. Kan kalau kemarin isim marfu. Selalu kalau dibilang isim yang di bab marfu, isim marfu. Kalau di sini isim apa? mansub selalu bilang begitu. Jadi, yang pertama ini yang disebut dengan maf'ul bih. Ini kata isim mansub. Dia disebut isim mansub. Itu dua dua ketentuan pertama. Namanya maf'ul bih harus isim. Kemudian kedua harus mansub. Ciri yang ketiga, ini ciri kalau antum nanti sudah tahu terjemahannya. Dia kedudukannya dalam kalimat yang dikenai pekerjaan. Jadi dia harus ada fiil, kata kerja. Kemudian fail, pelaku dari pekerjaan. Setelah itu baru bisa ada maf'ulun bi. Kan dia yang dikenai pekerjaan. Sama dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Ada namanya subjeknya, ada namanya objeknya. Subjeknya ini, eh, objeknya ini, ini yang disebut dengan maf'ulun bi. Mbi, yang dikenai pekerjaan, kalau anak bilang begini, saya memukul anjing dalam bahasa kita. Saya memukul anjing, apa yang dipukul anjing, saya itu namanya pelaku. Yang dikenai pukulan itu namanya makulbi dalam bahasa Arab. Dipahami ini contoh, misalnya anak ana katakan dalam contoh, misalnya ya, kemarin kan anak katakan, kan misalnya contoh di kalimat sebelumnya. Contoh kalimat sebelumnya. Doroba. Ini apa disebut? Fi'il. Kata kerja. Saya tambah Zaid. Doroba Zaidun. Zaidun sebagai apa? Fa'il. Saya tambah. Sini kata ketiga. Kalban. Ini sekarang kita. Kan ini artinya Zaid memukul anjing. Ini anjing. Kenapa mansub? Sebagai apa dia? Sebagai apa dia? itulah dibilang maaf ulumbi. Yang dikenai pekerjaan. Itu pengertian dasar kita. maaf ulumbi adalah isim mansub. Isim mansub. Dan dia menunjukkan atas orang yang dikenai pekerjaan. Atau sesuatu yang dikenai pekerjaan. Kalau antum tidak bilang, kalau antum bilang orang kan harus orang. Antum bisa mengenakan yang lebih luas. Sesuatu yang dikenai pekerjaan mencakup nanti orang, hewan, benda. Dipahami ini? Paham kan? Dan namanya mat antum baca mansub. Ini kan anak baca fathah. Anak baca apa? Fathah. Dan mansub itu harus fathah. Bisa ya kalau isi mutanna. Juga ya kalau jama mudakar salim. Kasroh kalau jama mana salim. Ya kan? Pakai alif kalau dia asma'ul khumsa. Dipahami ini? tergantung yang di tabel. Tergantung yang di tabel. Nah, nanti ini kan alhamdulillah ada anak harokati. Nanti antum bisa harokati sendiri. Yang penting tahu itu adalah mafulun bi. Tahu itu adalah mafulun bi. Misalnya anak contohkan lagi misalnya akala. Ya, antum dapat kata akala. Akala. Ini apa ini akala? Ya, fiil, kata kerja. Paham kan? Akala. Kemudian antum dapat misalnya ya, Contoh di sini, kita contohkan misalnya, jangan zaid. Kita contohkan bakar, bakar ya. Kemudian yang ketiga, kita contohkan kubz, ya. Kata apa kubz? Lihat, ini kan akala Bakr kubz, terjemahannya bakar makan roti. Mana yang dinasob dari ini kata kalimat, mana yang dinasob, bakar atau kubz. Bakar atau Khubz. Berarti khubz. Antum baca apa? Baca apa? Khubzan. Kenapa kalau antum ditanya? Kenapa antum masuk yang itu? Sebagai mafulun? Di. Karena dia yang dimakan. Setiap kata yang dikenai pekerjaan itu disebut maf'ul bi. Disebut maf'ul bi. Dipaham kan? Jelas kan? Hanya saja tulisan saya tambah buruk karena saya gemetar karena ada Syekh ya Baik. Antum pahami kan? Iya. Tapi antum pahami nih masalahnya. Jelas kan? Iya, antum bisa pahami yang ana bilang. Jadi ini kubzan. Ini poin kita sekarang. Kalau bakar sudah lewat. Isim setelah fiil disebut apa? Fa'il, pelaku dari pekerjaan disebut apa? Fa'il. Berarti antum baca apa bakernya? Bakrun, bakrun, bakrin. Ya? Apa? Apa? Bakrun. Kenapa sebagai apa? Fa'il, kalau itu gampang. Kan kalau dia sebagai pelaku, marfu. Nah, sekarang ini, ini. Yang dikenai pekerjaan. Yang dikenai pekerjaan. Ini disebut dengan apa? Maful bi. Paham maful bi? Padi? Yakin padi. Jangan bilang pura-pura. betul. Ada fi'il, ada fa'il, baru mafulun bi. Kan tak bisa tiba-tiba ada mafulun bi. Tiba-tiba dia terpukul. Tidak ada yang memukul. Kan tak cocok. Tiba-tiba rotinya dimakan. Tapi tidak ada yang makan. Bisa nggak Pak Dik? Tidak bisa. Harus ada yang makan. Paham kan? Baru ada dia. Jelas? Terakhir. Ini mafulun bi terbagi dua. Bisa berupa dohir. Itu tadi dohir namanya. Dan bisa berupa apa? Domir. Paham gak ini? Lihat contoh anak. Contoh berupa domir. Antum konsentrasi. Paham kan? Itu yang bunyi antum tidak akan dengar kalau konsentrasi. Kalau konsentrasi. Iya. Jadi misalnya dia bisa. Jadi ini Mab'ulun B terbagi dua. Ini kita lambangkan dengan Mim. Maf'ul B. Dia terbagi dua. Ada yang dohir ada yang dohir. Tahu dohir? Seperti tadi itu. Akala bakrun kubzan. Kubzan itu. Mepulumbi apa ini kubzan? Mepulumbi apa? Do, dohir. Dia juga bisa berupa domir. Bisa dia berupa apa? Domir. Bisa berupa domir. Tau domir? Kata ganti. Kata ganti. Misalnya, anak contohkan di sini ya. Iya. Akal tuhu. Akal tuhu. Tu artinya saya, hu artinya dia. Akal tuhu. Siapa yang makan? Siapa yang makan? Siapa yang makan? Hah? Saya atau dia? Kan akal tuhu. Tu saya, hu dia. Saya makan dia. Ah. Siapa yang makan? Apa? Saya. Berarti tu ini disebut apa? Disebut apa? Fa'il. Tu disebut fa'il. Hunya disebut apa? Disebut apa? Maf'ul Antum pahami maf'ul ah, sekarang pertanyaannya. Ini maf'ul berupa apa? Berupa apa? Domir. Pertanyaan anak. Kenapa tidak ha? Kan maf'ul -um Kenapa ndak akal tuha? Kenapa? Mabeni. Mabeni. Dipahami kan? Nanti bisa dibaca hak. Tapi artinya lain. Paham kan? Bisa juga antum taruhu ganti dengan ka. Akal tuka. Saya makan kamu. Paham Pak Adi? <laughs> Baik Pak Adi. Saya tulis ulang begini. Saya tulis ulang. Ya. Kata kalimat. Akal tuka. Ini contoh saja ya. Akal tuka tu saya kak kamu Akal tuka saya makan kamu mana fa'il mana fa'il mana fa'il mana maful lebih mana ka tambah di Hmm Hu kenapa ku? yang ini kenapa oke ini hu di doma kenapa tidak ha mabeni kenapa tidak patah? mabeni ikan domir itu ada yang mabeni di atas doma ikan seperti nahnu kan namanya mabeni padi kan tidak ikut tidak terpengaruh dengan penyakit jadi masuk seribu penyakit, tetap begitu. Beda kalau tadi khubzan. Beda kan? Yakin ini sudah? Nah sekarang, ka padi, akal tuka. Mana mampu lebih padi? Hmm? Ka, kan begitu. Ini kalau kamu perempuan, tapi kalau saya mau kamu laki-laki kan jadinya akal tuki. Pertanyaan saya padi, kenapa enggak K Akal tuka. Itu dia aman kalau Pak Adi sudah aman. Yang lain gimana? Aman juga, alhamdulillah. Harus aman cepat. Saya tegang sekali ini Baik, alhamdulillah. Jadi selesai mapulun bi. Selesai mapulun bi. Jelas kan? Jelas mapulun bi. Berikutnya lagi isi mansub yang kedua. Ini mapulun bi ini pendek-pendek semua. Tidak ada lagi yang panjang. Kecuali nanti satu bat. Yang kedua dari isim mansub. Yang kedua, ada namanya yang disebut dengan maf'ul mutlak. Ada yang disebut dengan maf'ul apa? Mutlak. Maf'ul mutlak. Apa itu maf'ul mutlak? Sama pengertiannya. Dia adalah isim mansub. Jadi tetap dirinya isim mansub. Dia harus isim. Yang kedua apa? mansub itu itu definisi awal namanya maf'ul mutlak adalah isim poin pertama yang kedua mansub yang ketiga ini pengertian ketiga yang membedakan dengan yang sebelumnya dia datang bukan untuk menunjukkan yang dikenai pekerjaan tapi fungsinya untuk menguatkan pekerjaan atau menjelaskan jenis pekerjaan atau bisa juga menjelaskan jumlah pekerjaan. Paham kan? Lihat dulu, contoh dulu baru kita akan eh mengetahui ciri-cirinya sebentar. Misalnya anak katakan ya contoh kalimat. Ya. Berkelompok. Ya Manila. Iya. Saya contohkan misalnya kata tadi dorobat. Kata tadi doroba. Iya. Dari kata doroba ini ini fiil. Ini apa? Fiil. Iya. Saya datangkan fa'il misalnya tu Ini jadi sukun, ini tu. Nanti akan dipelajari kenapa sukun kalau ada tu. Dan kita sudah pelajari di tahap awal juga tapi nanti akan diingatkan lagi nanti di ilmu sorot. Ini disukun karena bersambung dengan domir yang berharokat. Tahu kan yang sudah lewat? Kan fil madi, kalau bersambung dengan waw, maka di domah. Kalau bersambung dengan ta, ti, tu, maka dia di sukun. Aduh paham? Ya kan? Sudah lewat. Masih ingat? Kan fil madi, asalnya tetap di atas apa? Asalnya tetap di atas apa? Fathah. Kalau bersambung dengan waw, Doma, kalau bersambung dengan tati itu sukun kan itu sudah lewat. Nah makanya tadi dari kata doroba tu menjadi dorobtu, dorobtu langsung datang setelahnya kata mansub dorobtu dorban, dorobtu dorban ini kan terjemahannya dorobtu tu saya dorob pukul Dorban pukul juga. Saya pukul, pukul. Kan diulang katanya. Paham kan? Ini nih, bukan saya pukul, pukul. Kalau begitu kan maaf ulumbi. Ini datang untuk menguatkan itu pukulan. Terjemahannya, sungguh saya telah memukul. Sungguh saya telah memukul ini ini dorban disebut dengan maful bi eh mutlak disebut dengan maful mutlak sampai sekarang mungkin antum akan samar tapi sebentar ada ciri-cirinya yang anak akan kasih tahu antum yang membuat antum langsung tahu oh ini maful mutlak ini contoh pertama. Ini ini fungsinya menguatkan pekerjaan dorob. Saya memukul pukul. Terjemahannya jangan bilang saya memukul pukul, tapi tunggu. Saya telah memukul itu. Fungsi pertama dari maf'ul mutlak. Fungsi pertama dari maf'ul mutlak. Fungsi kedua, dia bisa menjelaskan jenis pukulan. Bisa menjelaskan jenis pukulan ini sengaja kita contohkan dulu. Jenis-jenisnya karena dia tidak ada domir, tidak ada berupa domir langsung berupa lafatnya. Iya, contoh yang kedua misalnya masih tet masih tetap contohnya tadi, iya, tuh dorob tu masih tapi saya bilang setelahnya adalah dorban ya dorban jadidan ya Dorban Shadidan. Saya pukul Dorban Shadidan dengan pukulan yang keras. Kalau ini apa irobnya akan datang? Jangan dulu itu, itu di bab terakhir. Nanti di kitab ini syadidan jangan ditanya dulu apa kenapa dia syadidan yang sekarang ini yang ini dorban sebagai apa dia ini maful mutlak ini sebagai maful mutlak kenapa dia datang untuk menjelaskan jenis pekerjaan maksudnya gini lihat saya pukul dengan pukulan yang keras apa jenis pukulannya apa jenis pukulannya keras ini pelajaran agak sulit dipahamkan kalau maf'ul mutlak. Kalau maf'ulun mutlak. Kenapa? Karena sebentar ada kesulitan sedikit. Dia terikat dengan pelajaran sorob. Itu membuat pemula. Sebenarnya pelajaran mudah sekali. Tapi sulit karena kita belum belajar tasrif. Tapi sebentar anak akan kasih tahu cirinya. Yang membuat antum langsung kenal. Setelah selesai satu. Contoh lagi. Masih saya bilang jenis ketiga dorob dorbatan ya ini saya sebutkan jenis ketiga ya dorob dorbatan saya memukul kan dorob sama memukul dorbatan juga memukul tapi ini menunjukkan satu kali saya memukul satu kali. Jadi kalau bentuknya yang pertama seperti ini, dorob tu dorban bentuk biasa, maka sungguh saya memukul. Kalau ada kata tambahan kedua begini, maka itu menjelaskan jenisnya, saya memukul dengan pukulan yang keras. Kalau bentuknya dorbatan, maka ini menunjukkan jumlah pekerjaan. Artinya polanya nanti, polanya adalah fa'latan. Polanya adalah fa'latan. Kalau ada pola fa'latan, itu menunjukkan jumlah pekerjaan. Menunjukkan apa? Jumlah pekerjaan. Berapa kali dia lakukan. Menunjukkan apa? Jumlah pekerjaan. Berapa kali dia lakukan. Jelas ini? Ini tiga fungsinya. Tiga fungsinya ini agak sulit dipahami kalau dari nol. Kalau dari nol. Yang cocok dari nol adalah kita kasih tahu itu biasanya maf'ul mutlak. Biasanya, maf'ul mutlak supaya antum bedakan dengan maf'ul bih. Tadi, biasanya maf'ul mutlak selalu sama dengan lapat fi'ilnya. Terserah, dia mau menjelaskan jenis, menguatkan, atau menjelaskan jumlah pekerjaan. Dia selalu sama dengan lafat fi'ilnya. Lihat, dorobtu, dorban, sama, sama, dorobtu, dorbatan, sama, 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 sama enggak. Sama, intinya lihat dot ro ba. Dorbatan, ada dot? Ada dot? Ada ro ba. Itu ciri-ciri maf'ul mutlak. Dipahami ini, selalu sama dengan lapat fiilnya. Itu ciri pertama. Di ini, antum dapat di Quran, di hadis, di Arab gundul. Kapan sama dengan lapat fiilnya, itu maful mutlak. Karena kalau kita jelaskan seperti tadi, cuma kita harus menempuh. Kan itu cara menerjemahkannya nanti. Tapi bagi pemula, enggak apa-apa. Dia tidak paham itu. Kan itu cara menerjemahkan. Pemula itu yang nol, tahu dulu ini apa. Mansub kenapa. Dipahami ini? Lihat. Kita lihat kembali maful bih. Lihat kembali maful bih. Akala bakrun kubzan. Apakah kubzan sama dengan lafat fiil? Sama? Tidak. Apakah dia bisa maful mutlak kubzan? Tidak bisa. Karena tidak sama. Dipahami ini? Dan ciri maful umbi itu tidak keluar dari hewan, benda mati, manusia. Kan yang dikenai pekerjaan itu kan manusia, hewan atau apa? Benda mati. Sementara masda maful mutlak bukan. Nah, tadi ciri kedua tadi. Yang antum langsung bisa bedakan. Mab'ul mutlak itu selalu sama dengan lapat fiilnya. Perhatikan lapat dorban dengan lapat dorob. Sama hurufnya. Sama. Sama. Paling rendahnya semakna. Paling rendahnya semakna. Kalau tidak sama hurufnya, terjemahannya sama. Kalau sudah seperti itu, langsung bilang. Mab'ul mutlak. Paham ini? contoh, contoh ya. Anak, anak katakan kepada antum. Koma. Ya. Saya katakan misalnya. Koma. Bakrun. Koma. Bakrun. Ya. Wukufan. Koma. Bakrun. Wukufan. Koma. Itu terjemahannya berdiri. Ini hukuman juga terjemahnya sama berdiri, Iya ber berdiri ini juga sama, sama-sama terjemahnya berdiri. Ini pertanyaannya kenapa hukuman masuk? Kenapa hukuman masuk? Sebagai apa maful? Maful mutlak. Ada yang bilang maful bih. Mab'ul bi itu yang dikenai pekerjaan. Sekarang kalau saya terjemah. Bakar berdiri berdiri. Apakah mab'ul bi itu? Apakah dia dikenai pekerjaan? Pertanyaan kita. Apakah dia orang? Benda mati? Hewan? Berarti bukan mafulun mafulun bi. Itu yang dari nol. Jadi mafulun bi itu biasanya orang, hewan, atau jamadat. Benda mati. Paham gak ini? Dipahami ini? Ah, Inilah yang disebut maf'ul mutlak. Kenapa? Kenapa? Semakna. Ini yang kedua. Karena koma maknanya berdiri. Wukuban maknanya apa? Berdiri. Dipahami ini? Sama dengan anak bilang begini. Anak contoh kayak contoh berikutnya. Anak bilang ya. Jalasa. Jalasa Zaid. Jalasa Zaid. Ya. Ku'udan. Ya jalasa zaid. Jalasa zaid ku'u. Ku'udan. Ku'udan. Zaidun dibaca zaidun. Kan sebagai apa? Fa'il. Zaid duduk ku'udan. Duduk. Pertanyaan anak. Ku'udan. Kenapa masuk? Sebagai apa disebut? Maf'ulun mutlak. Paham? Apakah selapat antara kuudan dengan jalasa? Tidak. Tapi seapa? Semakna. Jalasa artinya apa tadi? Duduk. Sementara kuudak? Duduk. Sama terjemahannya. Maka sudah itu adalah maf'ul mutlak. Paham cara mengenalnya ini? Ini kita tempuh cara begini. Karena kita belum belajar sorof. Kalau orang yang sudah belajar sorof. Siapa tahu diantara antum sudah pelajari. Dia ada cara lain lagi untuk memahamkannya tinggal kita bilang maful mutlak itu biasanya masdar. Apa itu masdar? Ini yang masalah. Yang saya tahu itu ada Mas Ali. ya kan? Iya ada Mas Bagong. Ini masdar apa lagi? Masdar itu kata yang berada di urutan ketiga dalam pecahan kata. Kalau anak tasrif, kalau anak pecahkan ini butuh pelajaran tasrif. Makanya anak tidak singgung karena antum belum pelajar, belajar tafsir. Nanti kalau selesai ini, insya Allah kita belajar tas, tasrib tas dari nol. 15 kali juga pertemuan insya Allah. Iya. Yeah. Misalnya kalau anak tasrib ini kata akala. Ya antum dapat kata akala. Ini bisa dipecah. Bisa akala bisa menjadi yakulu. Yakulu. Kenapa? Itu ada aturannya nanti. Terus bisa jadi aklan. Ini pecahan ketiga, aklan. Jadi anak bisa pecahkan. Akala ya akulu, aklan. Ini aklan ini apa namanya? Inilah yang dibilang masdar. Kan kalau akala film madi. Paham ini? Ya dan adalah pak apa? Aklan ini apa? Ini lebih bilang masdar. Ah, ma mutlak harus masdar. Paham? Misalnya tadi, anak contohkan eh, ku'udan. Karena kalau anak tasrib, Koada yak udu udan. Berarti dia siapa? Koada yak udu kuudan. Ku berarti apa? Apa? Masdar. Cocok nggak jadi maful mutlak? Cocok nggak? Karena namanya maful mutlak harus masdar. Contoh lain lagi tadi di atas. Koma bakrun wukuban. Wukuban saya tasrip kata wakopa. Ini wukuban dari kata wakopa. Ya dari kata wakopa saya akan tasrif wakopa wukupan berarti ini wukupan urutan ke berapa urutan keberapa? ketiga berarti dia siapa mas masdar paham kan dan kalau ada masdar mansub sebagai apa sebagai apa maful mutlak lihat tadi dor tu dorbatan coba saya tasrif dorobaya dribu dorbatan ke berapa ketiga. Berarti dia siapa di ini? Mansub. Maful. Maful apa mansub ini? Maful mutlak. Tadi juga. Dorob tu dorban. Kan saya tasrim. Dorobayat ribu dorban. Urutan keberapa? berapa? Ketiga. Berarti dia siapa dulu? Masdar. Di sini mansub. Sebagai apa? Sebagai apa? Maful mutlak. Ini nanti akan mantap kalau antum sudah belajar sorof. Karena sebenarnya ada cara mudah memahami ini maf'ul mutlak. Cara mudanya maf'ul mutlak harus masdar. Saya cerita kalau antum tahu itu. Cuman mungkin di antara antum belum pernah belajar tasrif. Jadi agak sulit antum memahami. Tapi caranya itu tadi. Bisa pakai cara lain. Cara menentukan maf'ul mutlak adalah sama lafa dengan fi'il. Atau sama makna. Antum walaupun orang bilang bukan eh maf'ul mutlak. Kenapa? Sama, lapat. itu namanya cara kedua, atau bisa antum anggap cara pertama kalau antum enggak tahu tasrif. Ada paham kan? Paham ini, anak tempuh dua cara itu mana yang antum mudah pahami, itu antum bisa tempuh. Jadi cara pertama, lihat selafatnya atau semakna. Saya contohkan yang lain ya, untuk menguji pemahaman antum. Pak Adi. Paham yang ini saudara? Selapat, semakna. Kalau mau pemahaman kedua, urutan ketiga dalam tasrif. Tapi masalahnya nanti ada juga urutan ketiga dalam tasrif tapi bukan maf'ul mutlak. Kalau tidak selapat dan tidak semak, semakna. Saya contohkan Pak Adi. Saya contohkan. Alhamdulillah ketegangan sedikit hilang. Karena Tadi terus terang saya gemetar. Biar tangan gemetar. Karena berdiri, eh, berbicara. Tapi ada eh, guru saya waktu di makbad. Itu bermasalah kalau bicara di atas guru. Iya. Mungkin semua murid merasakan seperti itu. Tapi walau alam Kalau saya, saya tadi luar biasa. Tidak panas tapi saya berkeringat. Iya, saya mau menulis tidak bisa. Bergerak sendiri pulpennya. Iya, tapi alhamdulillah, iya sudah hilang ketegangannya. Jadi sekarang balik ya Pak, Pak Adi saya contoh. Ya, sholat itu imanan, imanan. Saya sholat imanan, iman ini Pak Adi, Mazdar urutan ketiga dalam tasrif. Karena tasrimnya amana yu'minu imanan. Urutan ke berapa? Ketiga. Berarti dia mas? Masdar. Pertanyaan saya Pak Adi, Apakah ini masdar sebagai maful mutlak? Hmm? Maful mutlak. Sekarang buktikan ucapan tak. Apakah antara iman dan sholat satu lafad? Itu pertanyaan anak. Apakah antara iman ini dan sholat selapat? Kemana sekarang? Apakah sholat itu iman? Artinya? Tegang tegangkan juga. Baik, janji ku tegang. Alhamdulillah. Hmm. Iya, alhamdulillah. Kan tadi tadi gini kan? Gini. Cara memahami mazmur kan dua cara. Antum silahkan tempuh. Anak pilihan itu mana yang mudah bagi antum. Cara memahaminya bagi orang yang sudah belajar tasrif. Dia adalah masdar. Pecahan ketiga dalam pecahan kata. Setiap kita pecahkan sebuah kata, maka dia urutan ketiga. Nah, misalnya antum pecahkan akala. Akala yakulu aklan. Oh, masdar. Paham kan? Nah, terus, tidak semua masdar itu padi, adalah maf'ul mutlak. Tidak. Antum masuk ke ciri kedua. Dia harus selapat. Dengan fiilnya. Kalau tidak paling sedikitnya semakna. Kalau tidak selapat tidak semakna. Walaupun dia masdar. Bukan maf'ul mutlak. Sekarang saya tanya ulang pak. Tolai itu imanan. Imanan masdar. Secara teori. Dan dia urutan ketiga. Amanayu minu imanan ketiga. Tapi pertanyaan anak tadi, apakah dia mapul mutlak? Iya. Kita buktikan. Selapat tidak? Di mana? Ini artinya salat. Ini artinya sholat itu artinya salat. Iya. Ini iman artinya iman. Semana? mana? mana? Semana tidak. Apakah dia maful mutlak? Hmm? Itu dia. Kalau tidak semakna, tidak selafat, bukan maful mutlak. Apa dia? Sebentar. Intinya sekarang, paham maful mutlak. Pertama, maful mutlak harus masdar. Antum sudah tahu apa itu masdar? Dia adalah kata yang berada di urutan ketiga dalam apa? Tasrif. Sabar kalau dibilang tasrif. Tasrif artinya pecahan kata. Nanti kita akan pelajari juga. Insya Allah Ta'ala semoga kita hidup semuanya. Iya. Jadi pecahan ketiga dalam tasrif. Sirinya dia itu antum harus hafal mati. Untuk menentukan ini maf'ul mutlak. Harus dia selafat. Seperti dorob tadi. Iya. Dorob tu dorban. Oh selapat. Karena sama-sama hurufnya. Dot, ro, ba. Harokatnya enggak ada masalah. Yang penting lapatnya sama. Dipahami nih. Dorob tu dorban syadidan. cari maful mutlak. Yang mana? Ini dari kata ini. Dorob tu dorban syadidan. Yang mana maful mutlak? Dorban syadidan bisa enggak? Syadidan bisa enggak? Enggak bisa. Tidak selapat tidak juga apa? Semana? Berarti bukan syadidan. Yang mana? dorban. Sekarang lagi, dorob tu dorbatan. Mana mabul mutlak? Kenapa? Se, selapat Ini, koma bakrun wukuban. Mana mabul mutlak? Mana mabul mutlak? Wukuban, se apa? Se Karena koma artinya berdiri. Wukuban juga apa? Berdiri. Berarti semana. Ah, jalasa zaidun kuudan. Jalasa artinya apa tadi? Apa? Du duduk. Kudan, kudan, duduk. Baik ini tulis Indonya sama dengan Arabnya ya. Iya, yeah. Alhamdulillah. Sama-sama kacau. Jadi jalasan duduk. Kudan juga apa? Duduk. Berarti kudan ini apa? Makul mutlak. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Semakna. Dipahami? Hah? Berarti nanti namanya maf'ul mutlak itu namanya mim dan to ya kita lambangkan. Ini maksudnya mim dan to ini maf'ul mutlak. Paham ya? Maf'ul mutlak dia terbagi dua. Bukan domir dan dohir. Tidak ada maf'ul mutlak di sini domir. Dia bisa lafzi. Ini terbaginya pertama. Yang kedua bisa maknawi ya maknawi. love artinya selafat. Maknawi artinya semakna. Inilah yang disebut dengan maf'ul mutlak. Kalau tidak selafat maka dia apa? Semakna. Dia baginya terbaginya hanya begini saja. Dipahami ini? Dipahami ini? Jelas? Yakin? Akwat? Ada juga akwat di? Akwat paham? yakin, alhamdulillah. Ikhwan, kan anak akan pindah. Paham? Yakin. Betul yakin. Pak Adi, yakin. Yakin betul. Baik, alhamdulillah. Yang berikutnya, yang ketiga. Itu terus terang maful mutlak paling sulit dipahamkan bagi orang belum belajar sorof. Padahal dia mudah saja sebenarnya. Tinggal pikirkan oh sama lapatnya atau sama maknanya. Selesai. Syaratnya harus masuk. Artinya walaupun selafat atau semakna tapi tidak marfu, tidak masuk. Bukan. Ini kita dia masuk. Paham ini? Berikutnya yang ketiga. Ada yang disebut dengan maf'ul ini lambangnya. Maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlihi. Maf'ul li pemahaman mudanya dia adalah isim mansub masih sama pengertiannya maf'ul li adalah apa dia adalah isim mansub berarti dia harus isim satu yang antum langsung tanamkan oh nama maf'ul li harus mansub paham kan harus apa mansub ciri berikutnya dia disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan sebelumnya Kenapa dia lakukan? Sama dengan ini contoh tadi. Ini nih. Lihat contoh tadi ini. Solat itu imanan. Saya solat karena iman. Kenapa dia solat? Kenapa dia solat? Kenapa dia solat? Karena iman. Ini ini mansub sebagai maful li ajili, Karena dia sebabnya itu solat. Anda paham ini? Paham? Itu ciri tanda maful li ajili. Isim mansub disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan sebelumnya. Ciri berikutnya yang membuat antum pastikan. Dia harus masdar. Dia harus masdar. Sama dengan maf'ul mutlak. Tapi tidak selapat dan tidak semakna dengan maf'ul dengan fi'ilnya. Isim yang mansub itu cuma ada dua kalau masdar. Saya ulangi ini untuk memudahkan. Masdar yang masuk cuma dua. Berdasarkan penelitian. Masdar yang masuk cuma dua. Satu makul mutlak. Yang kedua maful ajli. Cuma dua ini. Maful mutlak cirinya itu sudah tahu lah. atau apa? Semana. Kalau tidak selapat, tidak semana. Ini dia langsung tunjuk batang hidungnya. Maful ajli. Contoh. itu imanan imanan mansub istim, isim mansub masdar masdar selafat semana berarti siapa cocok untuk mas mapuli dipahami ini perbedaan berikutnya yang antum langsung tunjuk ini mapul mutlak ini ajli ajili ajli rata-rata perbuatan hati sementara mapul mutlak perbuatan anggota badan. Antum coba lihat tadi. Doroba, perbuatan apa? Perbuatan apa doroba? Anggota badan, Tidak ada orang pukul dengan hati. Bisa pukul dia dengan hatiku. Itu namanya apa itu? Hah? Ha? Hayalan. Masa pukul dengan hati? Paham ini? Jadi rata-rata, lihat tadi contohnya. Akal tu aklan jalas, jalasa zaidun ku'udan itu perbuatan apa? Perbu perbuatan siapa? anggota badan. kalau yang makuli ajli itu rata-rata perbuatan hati. lihat solat itu imanan. saya solat karena keimanan. perbuatan apa itu iman? perbuatan apa itu iman? hati. di dipahami kan? dipahami ini. misal contoh lain, contoh lain. contoh yang panjang ini ya. saya coba panjang sedikit akal tu akal tu khubzan akal tu khubzan, khaufan, ya min yin. Nah ini belum kita pelajari akal tu khubz khaufan min aliyin saya makan roti khubzan. Itu khubzan. Kenapa? Mansub. Sebagai apa? Karena kita sudah tahu makanya anak agak panjang sedikit. Akal tuh khubzan. Saya makan roti. Berarti sebagai apa khubzan? Maful bi. Karena dia bukan urutan ketiga dalam tasrif. Kan tidak ada tasrifnya khubzan. Masa zayak buzu khubzan. Tidak ada. Dia tidak punya pecahan. Memang datang dari Arab langsung khubzan. Satu kata. Tidak punya pecahan. Paham ini? Berarti dia juga dia benda kan? Dia ben benda. Berarti siapa dia maful? Bi. Khaufan. Khaufan itu masdar. Perhatikan, cuma dua masdar dalam bahasa Arab yang masuk. Kalau bukan maful mutlak, maka maful liajli. Hmm? Pertanyaannya, khaufan selapat dengan akalah fiilnya? Selapat? Selapat? Tidak, beda hurufnya. Semakna? Semakna? Ini akalah maknanya apa? makan. Khaufan takut. Ini khaufan artinya takut. Paham padi? Selapat padi? Semana? Hmm? Tidak. Berarti dia mapul apa? Bisa nggak mampu mutlak? Tidak bisa sama sekali. Berarti mafula apa? Kan cuma dua. Mafula apa? Li Sekarang pertanyaannya. Perbuatan hati? Takut. Perbuatan apa itu takut? Perbuatan apa? Hati. Terpenuhi terpenuhi, selesai. Itulah maful mutlak. Eh, mantap. Itulah maful li ajli. Bapak masih sadar. Itulah maful li ajli. Bisa bedakan maful mutlak dengan li ajli? Bisa? Bisa? Ada ayat di dalam Al-Quran. Antum bisa bedakan ini. Wa kallamallahu Musa takliman. Kalamallahu Musa takliman. Takliman ini masdar. Kalau di saya pecah. Kalama yukallimu takliman. Berarti dia mas? Masdar. Sekarang namanya dia masdar antara dua. Kalau bukan maf'ul mutlak berarti maf'ul li'ajli. Paham kan? Sekarang. Kal takliman. Maf'ul apa? Tadi fiil sebelumnya kallama. Fiil sebelumnya kallama. Datang setelahnya takliman. Ya? Datang setelahnya ya? Datang setelahnya menjadi takliman. Tak ya? Liman. Kita hapus kelebihan sedikit satu sebelumnya. Kita mulai dari sini. Takliman. Sekarang takliman mansub. Mansub. Sekarang Allah berbicara kepada Musa. Itu artinya kalamallahu Musa. Allah berbicara kepada Musa takliman. Sekarang ini takliman masdar. Tapi pertanyaan anak, maful mutlak atau maful ajli? Hah? Apa? Mutlak. Artinya saja sudah perbuatan anggota badan berbicara. Paham kan? Terus juga lapatnya. Takliman. Mirip dengan lapat apa? Kalama. Mirip. Mirip. Ada kaf, lam. Ya kan? Mim. Di, dipahami ini? Mirip. Jelas? Antum langsung bisa tetapkan. Itu cirinya. Misalnya antum baca ayat lagi ini yang sama. Saya bacakan yang beda. Iya. La takutulu auladakum khosyata imlakin. Jadi sebelumnya ada ayat, ya. Sebelumnya ada ayat ya. Takotulu, ya. Ada ayat takotulu. Sebelumnya takotulu. Setelahnya, setelah beberapa ayat ada kata khosyata. Ya, ada kata khosyata. Ini khosyata masdar. Takut dulu fi'il. Langsung. Ini mansub. Ini mansub kenapa? Bisa nggak maful mutlak? Takut dulu artinya membunuh. Khosyata artinya takut. Takut dulu artinya membunuh. Khosyata artinya takut. Sekarang yang antum lihat. Sama lafat? Hah? Semakna? Tidak. Satunya membunuh, satunya takut. Apa, sama membunuh dengan takut? Tidak, tidak sinonim. Berarti siapa dia kira-kira? Maf'ul mut? Maf'ul mut? Oh baik, maf'ul li Alhamdulillah. Sudah bisa bedakan? Kan cuma ada dua. Kalau bukan maf'ul mutlak, maka maf'ul li ajil. Bisa? Nah, itu nanti dalam baca kitab atau dalam Quran, itu pembiasaan saja. Antum ingat sama lapat, oh maful mutlak. Sama makna, maful mutlak. Tidak, maful li ajili. Maful li ajili. Dipahami ini? Jelas? Siapa yang belum paham? Hmm. hmm? Yang masdar. Baik. Ciri khasnya kalau itu masdar. Ini yang anak takutkan. Orang bertanya bagaimana itu masdar. Karena itu pembahasannya siapa? Sorob. Tapi tidak ada masalah Pak Adi. Karena ada di sana bentuk terbanyak untuk masdar. Masdar itu Pak Adi punya bentuk terbanyak. Maksudnya walaupun ada bentuk lain. Cuman untuk orang dari nol biasanya anak jawab dengan jawaban ini. Masdar itu Pak Adi, dia itu bentuk terbanyaknya dua. Ini kita hapus dulu berarti ada empat ini. Eh, karena tadi kita mau masuk sebenarnya, tapi karena Pak Adi tanya, kita mulai dulu dengan maful mutlak. Mim tok itu lambangnya. Ya, dia kan harus masdar. Demikian pula tadi maful mim sama li. Maful ya, li ajli. Kan harus masdar. Dia punya bentuk terbanyak. Ini untuk yang dari nol ya. Kalau nanti kita sudah belajar tasrif, nanti ada 22 bentuk Pak Adi. Ada 22 bentuk. Tapi jangan dulu. Karena kalau kita sibuk itu kita akan lupa ini. Karena ada pelajarannya tersendiri. Tapi ada bentuk terbanyak. Bentuk terbanyak dari masdar itu adalah fa'lan. Kalau antum dapat kata fa'lan seperti tadi. Dorban, kotlan, aklan, khoban. Itu semua fa'lan. Goslan. Itu semua bentuknya apa? Fa'lan. Paham? Kalau antum dapat pola ini, Oh sudah, master namanya. Dipahami Pak Adi? Eh, Jelas? yakin? Bentuk kedua juga banyak datang dalam kalimat adalah fu'ulan. Fu'ulan. Seperti tadi, wukufan, kurujan, ya, ku'udan. Itu bentuk kedua, bentuk terbanyak. Ini pola apa? Masdar. Jelas kan? Ini polanya masdar. Ini untuk yang dari dasar. Ini yang dari dasar. Nanti tidak hanya ini. Ada 22 polanya. Tapi di pembahasannya. Ini untuk pemula. Karena kita tidak mau membahas masdar. Ini kebetulan saja. Kata yang mansub sebagai maf'ul mutlak. Atau sebagai maf'ul lajli. Harus apa? Harus apa? Masdar. Sekarang masdar itu apa? Dia adalah kata yang berada di urutan ketiga dalam pecahan kata. Biasanya itu faalan kebanyakannya. Lihat ya, saya contohkan 10 kata misalnya. Kotala yaktulu kotlan. Kotala yaktulu kotlan. Oh faalan. Faalan. Mana yamna'u man'an. Oh faalan. Fataha yaktahu fathan. Faalan. Gosala yaksilu goslan. Faalan. Nah, sami'a yasma'u sam'an. Oh faalan. Faalan. Dipahami kan? Jelas kan? Eh bukan. Oh tanwin. Kalau enggak ada alnya. Kan nanti bisa beral. Kan ciri-cirinya isim itu kan bertanwin. Kalau saya masukkan al. Enggak jadi. Paham kan? Misalnya tadi. Di contoh, ter di, contoh di atas tadi Pak Adita. Saya bilang tadi. Ini ada jalasa zaidun kurudan. kan ditanwin ini. Kenapa ditanwin? Karena tidak ada al. Kalau saya pakai kan al, jalasa zaidun al tidak boleh tanwin. Karena ada apanya? Al itu kan tanwin, tidak usah kita bahas Mansubnya. Kalau tanwin itu kan ada al tidak tanwin, tidak ada al tanwin. Sudah? Apalagi? Apalagi? keluarkan semua isi hati tak? on oh, tidak ada mi? yakin enggak ada mi? hah? yakin pak? baik. yang keempat, iya. Yeah. isi mansub yang keempat, iya yeah, isi mansub yang keempat, iya. Yeah. pasti namanya ada namanya mapul. kalau tadi itu li ajli, yang tadi barusan. kalau ini maf'ul apa itu maful fi? Kalau pengertiannya dari mafulum sama. Maful fi itu adalah isi mansub. Sama. Bedanya berikutnya. Dia menunjukkan waktu terjadinya pekerjaan atau tempatnya. Di buku Alhamdulillah untuk memudahkan pemula anak kasih semua kata-katanya. Tapi di sini dulu antum pahami di papan. Makulfi Maf'ul fi. Saya ulangi maf'ul fi. Dia istim. Mansub. Menunjukkan waktu terjadinya pekerjaan atau apa? Tempatnya. Jadi maf'ul ini terbagi dua. Bisa menunjukkan zaman. Zaman waktu terjadinya pekerjaan. Atau apa? Ma, makan. Tempat terjadinya pekerjaan. Mudah sekali. Dia bukan lagi masdar sudah keluar dari pembahasan masdar dia bukan lagi masdar dia adalah kata yang masuk yang menunjukkan waktu terjadinya pekerjaan atau tempatnya diringkas dua ini diringkas dua ini dengan kata dorf ini lebih bilang dulu dorf waktu di pembahasan mak, eh, mut, ho, kata yang menunjukkan atas waktu atau kata yang menunjukkan atas tempat ini disebut apa dorpun. Dan dorop itu hukumnya mansub. Kalau ditanya, kenapa dorop mansub? Sebagai maf'ul Sebagai maf'ul apa? Hi. Dipahami nih? Contoh, contoh, contoh. Misalnya anak katakan begini. iya Zaid. Aduh baca apa Zaid? Zaidun dan bin. Ha? Zaidun. Jangan takut. Isim di awal kalimat sebagai muta. Muta ada. ada hukumnya mar, marfu zaidun amama ya saya tulis zaidun amama al baiti Zaidun Amama al baiti. Kalau al baiti jangan dulu ditanya karena kita belum bahas yang di jer, yang di kasro. Sekarang ini adalah amama. Sebagai apa itu amama? Kenapa fathah? Terjemahannya amma di depan menunjukkan atas, atas apa itu waktu atau tempat waktu atau tempat tempat berarti dia sebagai, sebagai apa maful apa maful apa fi maful fi maka hukumnya baman masuk dipahami ini dipahami ini sama dengan Antum katakan lagi misalnya ya tumtu saharon saya berpuasa selama sebulan. Tumtu syahron. Syahron. Kenapa masuk? Paham gak ini? Terjemahnya apa ini syahron? Waktu atau tempat? Waktu atau tempat? Hah? Waktu. Sebagai apa dia? Kenapa masuk? Kan gini, Mak ulumbi yang dikenai pekerjaan. Ini syahron tidak dikenai oleh puasa. Dia cuma bilang, saya puasa sebulan waktunya. Dia bukan masdar. Bukan. Tidak sama dengan lafad. Paham kan? Bukan juga masdar hati. Ini syahron. Masdar hati? Perbuatan hati? Bukan. Siapa dia? Apakah bisa maf'ul li'ajli? Tidak bisa. Maf'ul mutlak? Tidak bisa. Maf'ul binda. Tidak bisa. Maf'ul apa dia? Maf'ul apa? Fi. Kenapa? Waktu terjadinya puasa. Waktu terjadinya apa? puasa. Kalau tadi itu Zaid di mana tempatnya? Oh di depan rumah. Kalau ini waktu puasa. Berapa lama puasanya? Berapa lama puasanya? Sebulan. Dipahami ini? Di buku untuk memudahkan pemula. Anak kasih semua katanya. Tapi sebentar kita akan baca insya Allah. Dipahami ini? Jelas? Jelas saudara? Jelas? Jelas? Selesai. Maf'ulfi Mudah saja. Kata menunjukkan atas waktu atau apa? Atau apa? Tempat. Yang keberapa sekarang? Kelima. Padi sebelum saya lanjut lima. Ada masalah tidak ada? Hmm? Tidak ada? Alhamdulillah. Selain padi yang punya masalah, enggak apa-apa bilang memang. Enggak ada. Yang kelima, yang kelima, masih bilang maf'ul maf'ul tapi dia bilang maf'ul ma'ah. Kalau tadi maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul mutlak, maf'ul bi. Jadi ada dari pertama maf'ul bi, kedua maf'ul mutlak, ketiga maf'ul li ajli, keempat maf'ul maf'ul fi ini sekarang maf'ul ma'ah. Namanya juga maf'ul ma'ah, maf'ul yang dilakukan ma'ah bersamanya. Dia adalah antum mendengarkan baik-baik supaya sebentar paham. Dia adalah isim mansub. Berarti dia harus apa? Isim. Yang kedua, mansub. Dibilang isim berarti bukan fi'il, bukan huruf. Dibilang mansub berarti bukan marfu. Bukan juga apa? Majrur. Dia mansub. Menunjukkan bersama siapa pekerjaan itu dilakukan. Saya ulangi. Menunjukkan bersama siapa pekerjaan itu dilakukan. Ciri-cirinya ini yang paling inti untuk membedakan satu, dua, tiga, empat dengan yang ini kelima. Ciri-cirinya dia terletak setelah waw yaitu wa yang bermakna bersama. Wow yang bermakna apa? Bersama. Ingat nanti wow ada yang bermakna dan. Tapi ciri maful ma'a. Dia terletak setelah wow maknanya apa? Maknanya apa? Bersama, bukan dan. Dipahami ini? Bukan apa? Dan. Jelas pengertiannya dulu? Jelas? Contoh ini paling mudah mungkin dari semua tadi. Paling mudah. Kan dia isi mansub terletak setelah wow. Isi mansub terletak setelah wow. Tadi 1 2 sampai 4 itu tidak ada yang terletak setelah wow. Tidak ada barusan ini kasihan. Paham gak ini? Baru dia ini langsung isti mansub terletak setelah wau. Yang terjemahannya bersama langsung maful ma'ah. Langsung tunjuk maful ma'ah. Dipaham ini? Jelas ini? De, jelas ini? Contoh. Saya bilang gini. Ja'a zaid. Ja'a zaidun. Kenapa saya baca zaidun? Kenapa saya baca zaidun? Sebagai apa? ha? fa'il. Kan Zaid datang. Berarti pelakunya siapa? Zaid. Wa Ali. Iya, Yan. Wa Ali Yan. Datang, Zaid datang bersama Ali. Itu terjemahannya. Zaid datang bersama Ali. Paham gak ini? Apa ini? Kenapa masuk alian? Mab'ulum bukan. Makulumbi bi tidak terletak selawau. Maful li ajli ndak bisa. Maful mutlak ndak bisa. Maful fi ndak bisa. Karena ali bukan waktu. Bukan juga tempat. Berarti maful apa dia? Yang ciri-cirinya diawali oleh waw. Maful apa? Ma'a. Dipahami ini. Terjemahnya apa tadi waw-nya? Bersama. Dan harus masuk. Karena nanti itu bisa nanti. Ja'a Zaidun wa'aliyun. Bisa. Wa'aliyun ini artinya berarti kalau setelah wau sama dengan sebelum wau, maka wau ini artinya dan. Pastikan ini bukan maful ma'ah wa aliun Terjemahannya nanti ja'a zaidun wa aliun Zaid dan Ali datang. Beda kan dan sama bersama? Paham kan? Beda kan? Beda. Dipahami ini? Sama dengan anak bilang begini. Ya, anak contohkan misalnya Oke, contohkan, taro-taro artinya berjalan. Taro Ali tadi Mansub ya, kok sekarang Ali yun. karena dia sebagai apa? Fa, fa'il wa asyamsu. ya wa asyamsu. Kalau dibaca rofa, berarti Ali dan Matahari berjalan, dan Ali dan Matahari berjalan berjalan pakai dan. Dan bersama itu menunjukkan dia sama melakukannya. Kalau dan sama melakukannya. Kalau ini tidak harus sama melakukannya. Nah, matahari di atas, Ali berjalan di bawah. Bisa dikatakan bersama. Kenapa? Karena di bawah cahayanya. Kalau antum baca wasyamsu berarti sama-sama ini berjalan. Ali dan matahari. Kita sekarang tidak baca wasyamsu. Karena kalau dibaca wasyamsu lain. Waw-nya lain artinya. Sekarang kita mau baca sesuai dengan pembahasan kita, wasyamsah. Pertanyaan anak, kenapa anak baca wasyamsah fathah sebagai apa? Ha? Sebagai apa maf'ul ma' ah. dan kalau anak baca maf'ul ma' ah, ini terjemahkan bersama. Ali berjalan bersama matahari. Ada paham langsung terjemahannya? Tapi kalau saya bilang wasyam tuh dan. Jadi beda artinya kalau beda harokatnya. Beda artinya kalau beda apa? Harokatnya. Dipahami ini? Dipahami ini? Dipahami ini? Jelas? Jelas ya? Ah, perbedaan secara harokat sekarang. Perbedaan secara harokat. Kalau wawnya bermakna dan maka setelah waw itu pasti sama dengan sebelumnya. Paham? Kalau waunya bermakna dan, kan tadi waunya bisa bermakna dan, bisa bermakna apa? Bersama. Kalau maknanya dan, maka setelah waw itu pasti sama harokatnya. Misalnya, ja'a zaidun wa aliyun, pasti. Itu antum terjemahkan dan. Tapi kalau beda harokatnya, terjemahkan bersama. Terjemahkan apa? Bersama. Dan nanti itu ada yang boleh dua bacaan dan ada yang tidak boleh ini untuk pembahasan penutupnya ini yang maful ma'ah. Ya, dia bisa dibaca dua misalnya ini. Ja'a al Zaidun wa Ali. Zaid bisa datang? Zaid bisa datang? Saya pertanyaannya. Ja'a kan Zaidun wa Ali. Zaid bisa datang? Bisa? Bisa. Ali bisa datang? Bisa. Ini bisa dua bacaannya. Bisa untuk baca wa Aliun bisa baca wa'aliyan. Paham? Kalau antar set sebelum waw dengan setelah waw sama-sama bisa datang, bisa dua bacaan. Tidak antum tidak disalahkan. Boleh antum baca zaidun wa'aliyun, boleh zaidun wa'aliyan. Artinya bisa sama, bisa beda. Tapi kalau anak contohkan di sini, anak hapus sarok supaya lebih dipahami. Anda ganti dengan datang. Supaya lebih dipahami ini yang anak maksudkan. Anak ganti di sini dengan ja'a. Ja'aliun wa Ja'aliun wa Ali tadi bisa datang? Bisa. Matahari bisa datang? Bisa? Bisa datang bersama Ali? Bisa? Tidak bisa. Kalau tidak bisa maka di sini tidak punya pilihan lain kecuali fathah. Dibaham? Jadi kalau sebelum waw dan setelah waw sama-sama bisa melakukan pekerjaan. Jadi pekerjaan maksudnya itu fiilnya. Paham kan? Maka boleh dua bacaan. Antum tidak disalahkan. Boleh antum baca fathah mansub sebagai maful ma'ah. Dan boleh antum baca seperti sebelum waw. Ikut harokatnya sama. Kalau sama-sama bisa. Tapi kalau hanya sepihak yang melakukannya. Wajib setelah waw mansub. Paham ini? wajib setelah apa? di Dipahami ini sama dengan anak-anak bilang begini. Misalnya antum katakan ya akal tu akal tu ya wa tulu asyams Sekarang kita contohkan beda. Akal tuh watulu asamsi, watulu a. Akal tuh watulu asamsi. Kalau asamsi jangan dulu ditanya. Kalau yang di kasur kasro belum datang. Sekarang watulu a. Saya makan watulu asamsi bersamaan dengan tulu terbitnya asamsi matahari. Sekarang tulu a. Saya makan bersamaan dengan terbitnya matahari. Saya makan, saya yang makan. Matahari bisa makan? Terbitnya matahari bisa makan? Tidak, berarti yang melakukan makan siapa? Yang makan siapa? Saya, tulua? Tulua? Bisa makan? Tidak bisa. Boleh nggak dibaca tulu'u? Bisa nggak? Ikut tu sebelumnya. Bisa nggak? Nggak bisa, kenapa? ndak bisa dilakukan, ndak bisa melakukannya ini, maka ini wajib dibaca watulu a. Jadi ada dua nanti. Kalau setelah waw. ya kalau setelah waw ini, setelah waw ini bisa melakukan pekerjaan sebelum waw. maka boleh dua bacaan watulu u, Tapi kalau tidak bisa, maka wajib dibaca tulu a. Dipahami ini kewajibannya? Pahami ini? Karena nanti masalahnya Wow, bisa dan bisa bersama. Wow, itu bisa dan kalau setelahnya sama dengan sebelumnya. Kapan tidak bisa, maka harus bermakna bersama. Harus bermakna apa? Bersama. Jelas, jelas ini. Jelas maaf pulma. Jelas maaf pulma. Jelas, jelas Akwat? Belum baik, satu lagi. Karena kita sampai satu lagi, sampai enam. Iya, satu lagi. Tadi sudah berapa tadi? Lima, ini terakhir untuk hari ini. Untuk hari ini. Ya. Yang keenam adalah ada namanya Al-Hal. Ada namanya dalam bahasa Arab. Dia disebut dengan Al-Halu. Al-Halu itu Katanya sudah menunjukkan nanti bentuknya. Hal itu terjemahannya keadaan. Terjemahnya apa? Keadaan. Dia adalah isi mansub. Jadi tidak ada lagi bilang maf'ul. Kalau tadi kan lima itu serba maf'ul namanya. Maf'ul bi, Maf'ul mutlak. Maf'ul li'ajli. Maf'ul ma'ah. Maf'ul yang sebelum ma'ah. Maf'ul fi. Itu lima semuanya maf'ul awalnya. Beda setelahnya. Dan beda pengertiannya, ciri-cirinya ini sudah namanya keluar dari nama makul. Hal-hal pengertiannya sama dengan sebelumnya, sama dengan lima sebelumnya. Hal adalah isim "mansub" sama. Hal adalah isim "mansub" sama-sama. Begitu datang menjelaskan keadaan, datang menjelaskan yang masih samar dari kata "sebelumnya" berupa keadaan. Jadi dia datang menjelaskan keadaannya. Misalnya gini. Misalnya saya contohkan ya. Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Zaid telah datang. Bagaimana datangnya? Jalan kaki atau berkendaraan? Kan tidak ditahu. Samar kan? Samar kedatangannya Zaid. Langsung anak bilang di sini. Rokiban. Rokiban dalam keadaan berkendaraan. Ini rokiban menjelaskan keadaannya Zaid bagaimana dia datang. Kenapa berarti masuk? Sebagai apa? Hal. Kalau menjelaskan keadaan langsung hal. Ini mudah sekali. Lebih mudah daripada sampai lima. Karena dia cukup antum pahami. Datang menjelaskan keadaan. Paham ya? Dan dia punya ciri. Ini hal punya ciri. Dia dia harus nakiro. rohiban. Dia punya ciri. Nakiro. Nakiro. Dan dia datang setelah sempurna kalimat. Artinya fi'il sudah ada fa'il baru dia datang. Mubtada sudah ada khobar baru dia bisa datang. Harus sudah sempurna kalimatnya. Paham ini? Terus yang mau dijelaskan keadaan ini kan. Ja'az Zaidun Rokiban. Zaid datang dalam keadaan berkendaraan. Siapa yang berkendaraan? Siapa yang berkendaraan? Zaid ini disebut sohibul hal. Kalau dalam bahasa Arab, pemilik keadaan. Yang memiliki ini rokiban adalah Zaid. Paham? Dan dia persyaratkan harus ma'rifah. Ini pemilik keadaannya harus ma'rifah. Dipahami ini? Harus apa? Ma'rifah. Dan yang mau dijelaskan keadaan, ndak harus fa'il. ndak harus. Boleh maf'ulun bi. Kan namanya hal itu bebas menjelaskan keadaan siapa saja. Bisa fa'il, bisa mafulun. Mbi. contoh mafulun bi ana bilang begini raqibtu ya saya bilang misalnya sebagai mafulun bi Alfarosa. al farosa al farosa ya musrojan ya Rokib tu tu artinya saya, Rokiba menaiki, saya menaiki Alfarosa, Alfarosa artinya kuda, saya menaiki kuda Musrojan dalam keadaan dia berpelana. Sekarang sebelumnya ada tu saya dan ada Alfarosa, kan bisa saja menjelaskan tu, bisa saja menjelaskan Alfaro, Alfarosa. Sekarang ini Musrojan, saya terjemahkan. Saya menaiki kuda musrojan dalam keadaan berpelana. Ini musrojan halnya siapa? Siapa yang punya hal? Ini musrojan hal. Ini hal, halnya siapa? Tu atau alfarosa? Hah? Padi. Ini kan saya menaiki kuda dalam keadaan berpelana. Siapa yang berpelana? Kuda atau saya? Padi. Hah? Hah? Kita orang Jeneponto padi, pasti tahu tentang kuda. Kalau kita naik kuda padi, pelananya di kita atau di kuda? Hah? Di kita? Di bahayanya. Betegang tak itu pak. Yang berpelana padi, kalau kita mau naik kuda, orang tua tak pasangkan pelananya, pelana itu yang disimpan untuk dipakai duduk. Kita yang dipasangkan pelana atau kuda? Hmm? Apa? Masa saya kita? Hmm? Siapa yang punya pelana? Ha? Kuda atau saya di sini, di sini. Rokitul Farosa Musrojan. Saya naiki kuda dalam keadaan berpelana. Siapa yang berpelana Pak Adi? dua atau faros alfa al faros jadi ini al faros ini sohibul hal dibilang pemilik keadaan paham pertanyaan anak apakah al faros ma'rifah ma al faros ma'rifah ma kenapa ma'rifah ma kenapa ma'rifah ma ber al itu syaratnya yang menjadi sohibul hal sementara menjadi hal harus apa Nakiro, Musrojan, Nakiro tomariba, Nakiro Nakiro. Paham kan? Dia bukan nama, bukan tidak beral, bukan domin, dia Nakiro. Dipahami ini? Jelas itu ciri-cirinya. Kapan nanti ini saya ada orang bilang begini, Rokitul Farosa al musroj dia pakai juga al. Beda beda lagi bukan hal. Tidak boleh hal beral. Hal tidak boleh apa? Beral. Namanya hal harus apa? Nakiro. Jelas? Jelas? Ini beda dengan lima sebelumnya. Ini datang menjelaskan keadaan. Sebelumnya tidak ada yang datang menjelaskan keadaan. Dan ciri-cirinya sudah ada. Nakiro terletak sempur, setelah sempurnanya kalimat. Fi'il sudah ada fa'il. Mubtada sudah ada apa? Khobarnya. Jelas, jelas siapa yang belum jelas. Hmm. Iya, kan? Hal selalu setelahnya. Dia kan mau jelaskan sebelumnya, walaupun nanti bagi orang yang sudah kelas tinggi boleh dibalik-balik, tapi pemula jangan dibalik-balik. Iya, kan? Kan sebut tadi setelah sempurnanya kalimat. hati itu hal tidak ada di awal. Untuk tahap awal kan, dia selalu datang kapan? Setelah kalimat itu sempurna. Jelas? Iya kan? Fiil sudah ada failnya. Kalau dia butuh mempulumbi, ada lagi mempulumbinya. Baru datang apa? Hal. Jelas? Siapa yang belum jelas? Kita? Eh, yang balik. Kita tidak angkat tangan tadi. Oh tadi kita angkat tangan begini. Oh cuma mau garuk. Baik Mbak. Hmm, baik. Masalahnya saya habis tanya langsung kita mau garuk. Baik. Alhamdulillah Pak kalau begitu. Jelas ini? Yakin? Yakin jelas? Yakin ini? Alhamdulillah ini sudah enam. Kan anak bilang sembilan. Berarti sisa berapa? Tiga. Cuman dari tiga itu ada satu yang luar biasa panjangnya. Makanya kita targetkan sekarang 6. Paham kan? Supaya pertemuan nanti di depan sisa 3. Sisa 3. Kita baca dulu Alhamdulillah. Ya, antum bersabar ya. Masih bersabar? Masih bisa bertahan sampai selesai dibaca? Masih lah Alhamdulillah. Ya, siapa yang mau pulang silakan. Iya, tinggalkan kami sendiri. Baik, kita baca. Ma babu mansubatil asma, bab isim-isim yang dinasab. Bab isim-isim yang dinasab. Pertama al maf'ul bih dalam kurung objek. Ya, al maf'ul bih huwal ismul mansubu alladhi yaku Ini adalah isim mansub yang jatuh padanya pekerjaan. Jadi pekerjaan itu jatuh padanya, dia yang dikenai. Dia yang dikenai. Iya, kalau ada orang makan, dan pekerjaannya makan yang dimakan itu namanya maful bi. Lihat contohnya, metal Dorobtu zaidan mana maful bi? Dorobtu zaidan mana maful bi? Rokib tul farosa mana maful bi? Fatah tul babaini mana maful bi? Apa alamat nasabnya? Apa alamat nasabnya ul al babain? Ya, kende isim. Isim apa? Isim apa yang alamatnya ya? mutan musanna ra'aitul muslimina mana maful ya mana maful Iya ya begitu jawabannya. ha mana maful al muslimina apa alamatnya ya itu baru jadi tadi mana maful Iya ya terlalu mau sekali pulang iya yeah. ra'aitu abaka mana mana maful Mana maful bi? Apa alamatnya? Apa alamatnya? Karena dia isim. Kan dia siapa? Alas maul komsa. Ah ini kan kembali ke tabel semua alamatnya. Jelas? Kemudian wahu Dia terbagi dua. Dohir kama musil. Ada maful bi dohir. Sebagaimana contoh. Tadi sudah lewat semua itu tadi dohir. Yang kedua domir. Wah kisman dia terbagi dua ada mutasil, sudah lewat mutasil. Apa artinya mutasil? Apa artinya mutasil? Bersambung. Wahu lihat mutasil, metil. Dorob tuhu, mana maful bi? Dorob tuhu, mana maful bi? Dorob tuhu ma? Mana maful bi? Jangan bilang tu, karena tu fa'il. Selalu tu itu fa'il. Demikian pula ta, ti, selalu fa'il. Atau naibul, fa'il. Tergantung fiilnya. Dorob tuhum marfulu bi. Marfulu bi. Dorob tuha. Dorob tuhunna. Dorob tuka. Dorob tuki. Dorob tukuma. Dorob tukum. Dorob tukunna. Dorob tani. Itu ya-nya. Ni. Itu ya-nya itu dari siapa? Saya artinya dorob tani. Kamu pukul saya, saya ganti tam Ganti tu menjadi tak masa dorob tuni sepukul saya kan tidak bagus pukul diri sendiri, paham kan? Pukul orang lain bagus, iya enggak? <tuk> tidak lah. Ini contoh, hmm, ini contoh jangan sampai sebentar. Oh bagus paling pukul orang lain. Ayo mi, <tuk> iya. nda Ini dorob tani kamu pukul saya, ni itu saya. Jelas kan? Berarti mapulumnya siapa? Ya-nya bukan ninya itu eh, nunnya itu supaya fiilnya tidak dikasro karena masalahnya kalau fiil bersambung langsung dengan ya akan dikasro jadi mereka taruh nun namanya nun wikoya nun penjaga fiil dari kasro jadi supaya fiilnya tidak dikasro kasih nun supaya nunnya dikasro karena kasro itu alamannya siapa alamannya siapa istim nah, fiil tidak boleh dikasro supaya Akhir fiil dari kasro. Harus kasih nun. Namanya nun wikoya. Misalnya doroba. Antum mau sambungkan dengan ya. Kan seharusnya kan dorobi. anda boleh. Karena fiil akan dikas. Kasro. Masukkan siapa? Nun dorobani. Paham caranya? Namanya nun wikoya. Nun penjaga fiil dari kasro. Paham kan? Nun penjaga fiil dari apa? Kasro. Dorob tanah. Mana mafulumbi? Mana? Itu nah semuanya namanya bersambung. Karena bersambung langsung dengan fi'il. Nah tidak terpisah. Yang kedua mumfasil. Bisa juga domirnya mumfasil. Nah mitil contoh. Iya karena abudu. Cuman ini di depan. Karena mafulumbi itu boleh di depan. Kalau berupa domir yang terpisah. Iya karena abudu. Mana domirnya? Mana mafulumbinya? Iya kak yang berada di depan. Kan itu domirnya. Na'abudu fi'ilnya. Fi'ilnya. Ma na'abudu illa iyyaka Mana maful lebih? Mana maful lebih? Iyaka. Ini di akhir. Karena domir terpisah boleh di awal, boleh juga di mana? Di akhir. Jelas? Ada terjemahannya di buku, ada semua. Alhamdulillah. Yang kedua al maful mutlak. Lihat pengertiannya. al maful mutlak huwal masdaru. Anak tidak bilang lagi isim ya. Supaya memperpendek pengertian. Sekarang ini kan anak bilang isim mansub. Tapi kenapa anak bilang masdar? Untuk mengingatkan antum. Namanya maful lagi itu harus apa? Masdar. Makanya ada bilang masdar. Masdar juga isim. Masdar juga adalah, adalah apa? Isim. Masdar al-mansub. Masdar yang mansub. Jadi sebenarnya sampai di situ itu sudah cukup. Masdar mansub, setelah itu hanya fungsinya. al amili, yang menguatkan amilnya, diterjemahkan sungguh. al menjelaskan jenisnya. Auli adadihi, untuk menjelaskan jumlahnya. Untuk menjelaskan apanya? Jumlahnya. Paham kan? Jumlah pekerjaannya. Mitalul amili, contoh untuk menguatkan perbuatannya. Dorobtu dorban. Ini terjemahannya langsung, sungguh saya telah memukul. Karena menguatkan. Mitalul mubayyin contoh menjelaskan jenisnya akal tu akalan Saya makan banyak. Saya makan apa? Banyak. Ini kan menjelaskan apa aja jenis? jenis makannya. Oh dia makan banyak. Mana maful mutlaknya ini? Akal tu akalan kathiron. Yang mana? Kathiron atau akalan? Nah, aklan. Lihat Mitalul mubayli ada di contoh menjelaskan jumlahnya, "Nadortu Nadrotan." Ini terjemahannya, "Saya melihat satu kali." "Nadortu Nadrotan, saya melihat apa?" "Satu kali." Ada catatan di bawah untuk membedakan bermakna pertama, kedua, atau ketiga. Ada catatan di bawah, catatan 28. Catatan maf'ul Mutlak, jika bermakna menjelaskan jenis dari pekerjaan, maka cirinya ada naat atau sifat. Ada naat dalam kurunnya sifat atau mudah pun ilai setelahnya. Nah ini masih agak sulit ya. Karena kita belum pelajari apa itu naat. Dan apa itu mudah pun ilai. Kita akan pelajari di ujung kitab. Di ujung kitab ini yang nahwu. Insya Allah mungkin pertemuan pekan depan. Kalau kita ambil dua kali atau tiga kali pertemuan. Paham ya? Nah ini yang disebutkan. Ya dia pokoknya harus ada naat setelahnya atau mudah nilainya. Ciri-cirinya ada kata setelahnya lagi. Lihat, contoh tadi. Akal tu aklan kafiron. Ada kata lain setelahnya? Ada kata lain? Setelah maf'ul mutlak. Ada kata lagi setelahnya? Ini, ini, ini. Akal tu aklan kafiron. Ada kata lain lagi? Ada. Itu cirinya menjelaskan jenisnya. Paham cirinya itu? Paham cirinya? Jadi ada lagi kata lain. Sebagai naat atau sebagai mudafun? Ilai. Ini masih sulit karena kita belum tahu apa itu naat. Dan anak tidak bisa jelaskan karena akan ada pelajaran khususnya. Naat itu apa? Dan apa itu maful mutlak? Apa itu apa? Mudah pun ilai. Dipahamkan? Itu ciri-cirinya. Dan jika bermakna menjelaskan jumlah pekerjaan, maka cirinya ia berada di atas wazan faalatan, polanya. Wazan artinya polanya. Kalau berada di atas bentuk faalatan, sudah. Itu menjelaskan jumlah pekerjaan. Antum terjemahkan sekali, dua kali, tiga kali. Pokoknya ada kata sekali. Seperti tadi, nadrotan, falatan. Fa polanya, polanya. Nadrotan, polanya falatan. Fa falatan, oh menunjukkan jenis eh, apa jumlah pekerjaan. Makanya tadi satu kali. Satu kali. Setelah itu, maka bermakna menguatkan pekerjaan. Kalau tidak ada sifat setelahnya, atau tidak berada di atas pola falatan, fa sudah dia menguatkan pekerjaan. Kalau antum tidak tahu ciri-cirinya ini, tidak ada masalah. Kalau antum tidak tahu, itu kan dalam menerjemahkan. Yang paling pokok adalah antum tahu dia adalah masdar. Adalah maf'ul. Kemudian setelah tahu dia adalah masdar, tentukan. Kalau mansub sebagai maf'ul, sebagai maf'ul, mutlak. Pembahasan terakhir, untuk dia wahokisman. Dia terbagi dua. Ini membuat kita nanti berani menentukan ini adalah maf'ul mutlak dengan ketentuan terakhir ini. Dia terbagi dua. Lafdiun wa Ada yang lafdi dan ada yang apa? Ma'nawi. Apa itu lafdi? Ana juga kasih tahu antum. Supaya semuanya dimudahkan. Fa'in wa fa'ko lafduhu. Lafdo fi'ilihi lafdi. Kalau lafadnya sama dengan lafad fi'ilnya. Maka disebut lafdi. Ketika sama lafadnya bilang lafdi. Paham kan? Kalau sama. Terus Nah contoh, kotal tuhu kotlan. Sama lafadnya? Berarti dia namanya apa? Lafdi. Dorob tuhu dorban. Sama lafadnya? Sama. Berarti dia apa namanya? Lafdi. Yang kedua, wa in wa Jika sama dengan lafad fiilnya, tidak lafad, sama jika sama dengan makna fiilnya, tidak lafadnya, maka dia disebut apa? Maknawi. Ah, dengan pembagian terakhir ini. Antum bisa tentukan maf'ul mutlak. Dia selalu sama lafat atau selalu sama makna. Ini yang paling pokok tadi juga. Pelajaran terakhir untuk dia. Dipahami ini. Contohnya yang sama lafat. Sudah tadi yang sama makna. Lihat. Jalastu dan Kumtu buku'ufan. Beda lafat tapi sama apa? Makna. Berikutnya. Ada namanya al-maf'ul li'ajli. Lihat pengertiannya al maf'ul ajli huwa al ismul bayanan li sababi wuku'il Dia adalah isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan. Isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan. Sebagian orang mengatakan untuk mengetahui maf'ul li ajli tanyakan kenapa. Paham? Tanyakan dengan kata apa? kenapa kamu pukul? Jawabannya itu pasti maf'ul ajli. Kenapa kamu lari? Kenapa kamu sholat? Jawabannya sebagai maful li ajili. Karena dia menunjukkan sebab terjadinya pekerjaan. Misal contoh. Sholat itu imanan billahi. Saya sholat karena iman kepada Allah. Imanan. Sebagai apa? Maful li ajli. Kalau saya bertanya, ini kan terjemahannya, saya sholat karena iman kepada Allah. Saya tanya, kenapa kamu sholat? Apa jawabannya? Apa? Apa jawabannya? Iman kepada Allah. Paham? Jawaban itu mampu li ajli. Paham kan? Zurtu aliyan hubban lahu. Zurtu aliyan hubban lahu. Saya mengunjungi Ali karena cinta kepadanya. Pertanyaannya, mana mampu li ajli? mana maf'ul lihat hubban kenapa kamu kunjungi ali kenapa kamu kunjungi ali karena cinta jawabannya itu itulah maful li ajli paham kan ah di samping tambah tadi ciri-ciri yang anak kasih tahu di papan sekarang zurtu sama hubban sama lafat sama lafatnya tidak sama maknanya tidak paham kan berarti dia maful maful liajli. Sekarang pertanyaan terakhir, apakah dia perbuatan hati? Perbuatan hati? Selesai. Cinta perbuatan apa? Hati. Karena cinta itu tidak bisa diucapkan dengan mulut, tangan. Paham kan? Percuma tekan lopenya banyak. Kalau hatinya tidak ada. Paham kan? Iya, ada bebek dia tulis lope. Apakah dia cinta kita? Tidak, kan dia tidak punya hati. Paham ini? Ini pekerjaan siapa? hati. Dan yang punya hati saja. Bukan yang tidak punya hati. Nah, berikutnya untuk menguatkan pembahasan itu. Anak kasih di buku Surutul Mab'uli Ajli. Ini untuk menguatkan saja. Kalau antum sampai di situ saat tadi. Itu sudah cukup. Ini ini anak tambah. Supaya bagus bagi pemula. Dia nanti bisa langsung menentukan ini Mab'uli Ajli. Dengan melihat syaratnya ini. Cara pertama, katanya surutul maf'ul li ajli syarat kata yang menjadi maf'uli ajli. Al awal yang pertama ayakuna masdaron. Harus masdar. Kolbian. Karena kalau bilang hanya masdar. Maf'uli Mutlak juga sama. Anak tambahkan. Kolbian. Apa artinya kolbian? Perbuatan hati. Paham ini? Terus. Kedua ayakuna ilatan lima koblah. Harus merupakan sebab sebelumnya. Kenapa dia lakukan? Itu menjadi sebabnya. Paham kan? Sama dengan tadi saya kunjungi Ali karena cinta. Kenapa dia kunjungi Ali? Kalau sebab terjadinya sebelumnya, sudah. Makul ajli. Jadi dia sebab. Kenapa itu terjadi? Paham kan? Kalau hal, keadaannya. Kalau ini sebab dia terjadi. Ini syarat kedua. Syarat ketiga. Ayat tahida zamanuhu wa zamanul amin. Harus sama waktunya. Harus sama apa? Waktunya. Lihat. Zurtu aliyan Hubanlah, saya kunjungi Ali karena cinta kepadanya. Sekarang, kapan dia kunjungi? Dan kapan dia cinta? Itu harus sama waktunya. Paham kan? Kapan dia kunjungi? Saat dia cinta. Paham? Tidak bisa dibilang, saya kunjungi Ali karena cinta saya kepada dia besok. Tidak. Sama yang tadi. Soal itu imanan bila saya sholat karena iman kepada Allah. Kapan dia sholat? Kapan dia sholat? Saat dia punya keimanan. Kan harus sama waktunya. Dipahami nih. Kapan dia sholat? Sama waktunya dengan keima, keimanan. Tidak bisa sholat hari ini, besok baru beriman. Tidak mungkin memang. Kalau hari ini tidak beriman, tidak sholat. Pasti kalau dia beriman baru apa? Sholat. Jadi harus sama apa? Waktunya. Syarat terakhir untuk mengokohkan ayat tahidah harus sama pelakunya. Harus sama pelakunya. Lihat contoh tadi. itu imanan bila Saya sholat karena iman kepada Allah. Siapa yang sholat? Saya kan? Siapa yang beriman? Saya. Tidak boleh dibilang sholaitu imana aliyin billah. Saya sholat karena keimanannya alih kepada Allah. Itu tidak bisa. Karena beda siapa? Beda pelaku. Harus sama pelakunya. Paham ini? Sama yang tadi. Zurtu alian huban lah. Saya kunjungi Ali karena cinta kepadanya. Siapa yang berkunjung? Siapa yang berkunjung? Saya. Siapa yang cinta? Saya. Tidak boleh orang lain. Ini untuk tambahan saja. Untuk menguatkan. Inilah cirinya. Kenapa anak kasih tahu semua ini ciri? Supaya antum bisa bedakan dengan maful mutlak. Paham? Walaupun kalau antum tahu maf'ul mutlak otomatis bisa bedakan ini maf'ul ajli, bukan mutlak. Karena maf'ul mutlak sudah ada ciri sendiri. Sama lapat atau sama apa? Makna. Selesai. Berikutnya, maf'ul fi. Ini lebih mudah lagi. Maf'ul fi. Al maf'ul fi huwal ismul mansubu bi takdiri makna fi. Dia adalah isim mansub dengan ditakdirkan makna fi, terjemahkan pada atau di. Nanti libayani il, libayani zamani untuk menjelaskan waktu terjadinya pekerjaan au makanihi atau tempatnya untuk menjelaskan waktu terjadinya pekerjaan atau tempatnya dipahami ini iya lihat nah contoh mitil sumtu yaumal komisi mana maful fi saya puasa hari Kamis mana maful fi apa? Yauma jalastu amamal gurfati. Kalau yang kasroh jangan dulu ditanya ya. Mansub saja dulu di sini tak cari. Jalastu amamal gurfati. Mana mapulbi? Amama. Ini terjemahnya saya duduk di depan rumah. Bam. Sampai di situ itu sudah jelas pelajaran. Cuman di bawah alhamdulillah anak kasih antum sebagai faedah saja. Kata-kata yang sering menjadi mafulfi. dari waktu dan tempat. Lihat wa min min zaman termasuk kata-kata yang menunjukkan atas waktu selalu mafulfi al yauma al lailata gudwatan bukrotan sering kadang datang dalam ayat dalam ayat ya saharon godan sering kita bilang ya godan godan itu baca mansub sebagai mafulun fi godan artinya apa hari setelah hari antum hari setelah hari antum sekarang. Berarti besok kita tadi dipersulit hari setelah antum. Supaya dipikirkan. Paham ya? Bahasa kitanya apa? Besok dan ada terjemahannya semua di buku. Di bawahnya itu. Ya utmatan, sobahan, masaan, abadan, amadan. Ini abadan sering sekali. Abadan selama-lamanya. Itu mansub sebagai mapulun. Di mansub sebagai mapulun di sering keluar dalam kitab, dalam Quran, dalam hadits Nabi SAW. Wamin dor makan, termasuk dorop makan, maksudnya kata-kata menjadi mafulum fi dari menunjukkan apa tem tempat. Lihat amama, kolfa, kudama, waroa, fauko, tahta, inda, izaa, hidaa, tilkoa, sama huna. Ini kata-katanya ini kata-katanya. Paham kan? Ini untuk mempermudah saja. Paham kan? Yang jelas, maful fi adalah kata menunjukkan atas waktu atau apa? Tempat terjadinya pekerjaan. Sisa dua lagi, maful ma'ah. Sabar sedikit, maful ma'ah. Iya, yeah. maful ma'ah huwal ismul mansubu alladhi yudkaru li bayani man fu'ila ma'ahul fi'ilu. Al masbuku biwawin tufidul ma'iyata. Maful ma'ah adalah isi mansub yang disebutkan untuk menjelaskan bersama siapa pekerjaan itu dilakukan. Al-masbuk yang masbuk. Masbuk artinya diawali, didahului, diwawin oleh waw tufidul ma'iyah. Yang memberikan makna bersama. Jadi ciri-cirinya dia itu yang membedakan dengan sebelumnya. Dia diawali oleh waw yang bermana apa? Bersama bersama. Contoh, mitel, Jaal Amiru Wal Jaisha. Datang pemimpin bersama pasukannya. Paham maknanya? Dibaca Al Jaisha. Sebagai apa? Sebagai apa? Maful, maful, ma. A. Istawal ma'u wal khosyabata Air istawa sejajar wa bersama al khosyabata alat ukurnya. Air bersejajar bersama alat ukurnya. kosa bata itu alat ukur ketinggian air. Dibahami nih, alat ukur ketinggian air nanti akan ditanya: yang bergerak air atau alat ukur? Ah, yang bergerak air atau alat ukur? Air, air yang bergerak alat ukurnya tetap, karena kalau sama-sama gerak, nggak jadi diukur, bang. Makanya nanti itu walau bata wajib dibaca nasab. Karena dia tidak bisa bergerak. Kan begitu. Kan kalau tidak bisa sama-sama melakukan pekerjaan wajib di nasob. Itu nanti contohnya. Ana irun wa syamsa. Saya berjalan bersama matahari. Saya berjalan bersama matahari. Contoh ini anak sengaja datangkan ana irun wa syamsa untuk menunjukkan muktada khobar. Karena sebelumnya itu harus fi'il fa'il. Beda kalau belum di. Boleh sebelumnya fi'il fa'il. Boleh juga sebelumnya mubtada khobar. Paham kan? dibaca nasob sebagai apa? Sebagai apa? Muful? muful Sel Selesai. -sel. Sampai di situ pelajarannya. Cuman berikutnya itu faedah saja. Wa'alam ketahuilah. Annal ismal wawi ala halain. Ketahuilah. Istimewa yang terletak selawau di atas dua keadaan. Ketahuilah isim yang terletak setelah law, itu ter, di atas dua keadaan. Al awal yang pertama, nasbu ah. Wajib baca nasab sebagai maf'ul ma'ah. contoh, sirtu wa tulu ma'u wal -qhoshabata. Lihat catatan nomor 29. Di bawah. Lihat catatan nomor 29 di bawah. Wajib dibaca nasab setelah waw. Apabila pekerjaan yang disebutkan sebelumnya hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja. Paham ini ketentuan pertama? Wajib baca nasab kalau dilakukan oleh apa? Sepi. Sepihak artinya hanya dilakukan oleh sebelum. Wow, lihat contohnya itu. Sirtu watulu asyams. Ah Saya berjalan bersama dengan terbitnya matahari. Siapa yang berjalan? Siapa yang berjalan? Saya, berarti sepi, sepihak. Maka wajib baca watulu ah. Sama dengan contoh kedua. Istawal ma'u wal khosyabata air sejajar bersama alat ukurnya. Ini kata wal khosyabata wajib baca Wajib baca apa? apa? Nasab. Sebagai apa? Maful ma'ah. Karena ini hanya sepi sepihak. Yang kedua, ya juzun nasbu alal maful ma'ah. Boleh nasab sebagai maful ma'ah. Wal atfi lima Dan ikut kepada sebelumnya. Harokatnya. Harokatnya boleh ikut terhadap apa? Sebelumnya. Misal contoh. Ja'al amiru wal jaisha boleh wal jaisu boleh boleh dibaca doma boleh dibaca apa fat fathah tapi ingat artinya beda itu kalau antum baca fathah bersama baunya artinya kalau antum baca jaisu doma dan bedakan kan terjemahannya nanti karena beda arti beda harokatnya beda arti beda harokatnya itu ya yeah. contoh kedua ja muhammadun wa yusufa boleh juga dibaca apa boleh juga dibaca apa? Ah Yusufu. Jelas ini? Boleh dua bacaan. Yusufa, Yusufu. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Berikutnya terakhir. Pelajaran paling terakhir. Hal. Untuk hari ini kita tutup dengan pembahasan hal. Ya. Al-hal. Huwal ismul mansubu. Al-mufassiru liman bahama minal hayat. Hal adalah isim mansub ia menjelaskan apa yang samar berupa keadaan. Mudah sekali. Dia cuma menunjukkan atas apa? Keadaan. keadaan. Misal contoh. Ja'az daidun Rokiban. Mana hal? Mana hal? Rokiban. Rokib tul farosa musrojan. Mana hal? Mana hal? Musrojan. Laki abdallahi Mana hal? Apa alaman nasamnya ini? Apa alaman nasamnya? Ya, karena dia isim. Karena dia isim mutanna. Paham ya? Terakhir surutul hal wa hal. Syarat <ligenpetto> hal dan pemilik keadaan. Hal artinya adalah kata yang menjadi halnya. Kemudian sahibul hal pemiliknya. Yang diterangkan keadaannya. Yang pertama. La yakunul hal ila nakiro. Hal tidak boleh nakiro. Simpan kacamatanya saudara. Jangan jadikan permainan. Iya. Yeah. Hal tidak boleh apa? Hal tidak boleh nakiro. La yakunul hal ila nakiro. Hal tidak boleh menjadi nakiro. Hal tidak boleh kecuali apa? Nakiro. Artinya tidak boleh apa? Ma'rifah. Ingat, antum tidak boleh bilang ini hal. Sementara dia ma'rifah. Tidak boleh pelanggaran. Karena namanya hal tidak boleh ada. Kecuali pasti berubah apa? Nakiro. Harus nakiro. Dan antum sudah tahu ciri nakiro. Alhamdulillah antum sudah tahu ciri nakiro di pelajaran sebelumnya. Syarat kedua, la yakunul hal illa ba'da tamamil kalam. Tidak ada hal kecuali setelah sempurnanya apa? kalimat. Itu dia datang, fiil sudah punya fa'il, mubtada sudah punya apa? khobat, baru ada hal, baru boleh, ndak boleh datang langsung hal tanpa ada sebelumnya. Terus la yakunu sohibul hal illa ma'rifah. Ini untuk sohibnya. pemiliknya. Tidak boleh ada sohibul hal kecuali, kecuali harus apa? Ma'rifah. Namanya pemilik keadaan harus ma'rifah. Tidak boleh nakiro. Kebalikannya. Kebalikannya. Hal harus nakiro. Sementara yang mau dijelaskan keadaannya harus apa? Ma'rifah. Jelas? Selesai. Alhamdulillah. Ini sudah selesai. Sisa tiga. Mudah-mudahan antum tetap bersabar. Sampai selesai. Ini sedi sisa sedikit sekali lagi. Yeah. Paling tinggi tiga kali pertemuan. Ini kan pertemuan keberapa? Huh? Sepuluh. Paling tinggi tiga. Paling tinggi. Dan bisa jadi dua. Tergantung pemahamannya terhadap istitna. Kalau cepat dipahami insya Allah dua. Kalau tidak terlalu cepat berarti tiga kali. Dan anak berharap antum nanti setuju ya bahwa kita pekan depan langsung saja dua kali pertemuan atau tiga kali. Nanti kita pilih harinya. Maksudnya misalnya Senin, Rabu, Kamis atau pokoknya antum pilih. Dan nanti juga dikondisikan juga di sini yang tidak ada pelajaran sorenya. Antum paham ini? Jelas ya? Nanti kita kondisikan. Nanti akan diumumkan di grup. Yang jelas pekan depan, pekan terakhir ya supaya yang mau pulang dekat Ramadan bisa pulang. Paham ya? Jangan sampai dia ditahan oleh nahwu. Walaupun orang tetap pulang walaupun ada nahwu. Tapi kita melihat keadaan ikhwas, siapa tahu dia mau ya habis otak. Nah, capek mau santai sama keluarga. Walaupun kita mau santai sama keluarga di surga itu lebih bagus daripada santai-santai di dunia, dah, ya, yeah. keluarga tetap kita lihat, tidak akan lari, walaupun kita datang belajar nahwu, nah, bahkan lebih enak lagi ketemunya, habis belajar nahwu pusing otak, bisa dibilang pijit dulu, wah itu kan enak, habis capek otak ini diperas sama ubaid, ya yeah. jadi pekan depan dua kali atau tiga kali ya, antum siap ini? Siap? Akwat Baik, aman. Nanti diumumkan harinya. Nanti anak tanya dulu teman-teman, kapan kosongnya sore? Nah, karena mulai pekan depan ini insya Allah, eh, saya pribadi tidak ada kegiatan di luar maghrib isyanya. Karena ini pekan terakhir anak taklim di luar. Karena mau temani tadi. Ya. Yeah. Yeah. Alhamdulillah. Jadi pekan depan ini saya di, di JF di sini tau. Jadi maksudnya antum bisa tiga kali pertemuan dalam sepekan. Kan tidak ada kegiatan lain. Cuman mau mengajar antum. Dah. Alhamdulillah. Nanti diumumkan di grup ya. Insya Allah. Harinya. Harinya. Iya. Pek, bukan besok ini ya. Pekan nanti. Misalnya nanti kita pertemuan Senin. Berarti nanti ada Selasa lagi atau Rabu atau begitu. Paham ya? Jelas kan? Tiga kali berturut-turut atau diselang-seling. Insyaallah ya. Antum paham ini? Baik. Nanti beritanya berikutnya di grup. Berita berikutnya di grup. Alhamdulillah kita cukupkan. Subhanallah.